Tuh, ini yang seru nih, Ica. Nah, pemirsa, film The Raid 2 menjadi daya tarik utama dalam peluncuran perdananya di Amerika Serikat. Keren banget pastinya. Ratusan penonton rela mengantre untuk bisa menonton film Indonesia yang diputar di Amerika ini. Duh, bangga sekali ya. Di saat jumpa pers baru pertama kali ini diwarnai dengan atraksi pencak silat yang mulai mendunia dari depan kamera para wartawan. Zat! Aduh, kaget. Keren banget kan? Ini antrean penonton untuk film The Raid 2 beranda. Enjoy the film. Oh my god, we're on camera. Berapa lama mereka mengantri? Too long, about 20 minutes. 30 minutes, 15 minutes. Kejutan masih terjadi di dalam gedung teater. Pertama kali dalam sejarah Sundance Film Festival ada atraksi bela diri. Ini dia, pencak silat. No, I'm sorry. Dengan bahasa Indonesia, Gareth Evans menjawab pertanyaan mengapa The Raid 2 layak ditonton. Kenapa sih orang harus nonton film ini? Karena keren banget, mantap. Terus bagaimana nih, apa namanya? Hold on, one second, point the camera to them for a second. There you go, okay, carry on. Alright, so where were we? Okay, pakai bahasa Indonesia juga ya. How do you enjoy the red carpet? Tapi pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia itu susah banget. Red carpetnya okay lah, sedikit takut karena banyak orang di sini pakai kamera dan saya nervous banget. Dalam kesempatan lain, Gareth Evans menyebut The Raid 2 lebih menarik dari sequel sebelumnya, baik dari sisi action maupun lokasi. It's a very, very different film from the first movie. It's not contained within one building this time. It's going to be, you know, more expansive. We've shot in a lot of different locations, so we're not just in Jakarta this time. We went off to Bandung, we went off to Gombong. We shot in big, wide open spaces, so it's not as claustrophobic as the first one was. But there's a lot of variety to the action scenes this time. So, bagi bintang utamanya Iko Uwais, beberapa adegan sangat sulit dilakukan. Kita syuting di Gombong di Jawa Tengah. Itu kita syuting di dalam penjara, dan ya kita syuting di situ, kita lumpur buatan, kurang lebih 14 truk kita cari, taruh lumpur di situ yang itu bersih sama sekali, nggak ada lumpur apa-apa gitu. Kita kendalanya medannya juga agak susah, kita fighting harus benar-benar kompleks, clear, bersih, tidak ada yang apa ya, kalau sedikit salah pasti ulang lagi gitu kan. Jalan aja susah gimana gitu untuk fighting itu, sedangkan medannya licin. Film The Raid 2 bercerita tentang dunia gangster di Indonesia yang juga melibatkan kepolisian. Film ini adalah salah satu film yang masuk dalam daftar film yang dinantikan dalam Festival Film Sundance. Lu suka atau tidak suka dengan peristiwa? Fenanisa, Rafki Hidayat, Alam Burhanan, Park City, VOA. Halo.